Sabtu 11 Mei 2019 telah terjadi kebakaran di Kampung Bandan, tepatnya di RW 5, RT 11, 12, dan 13. Kebakaran ini menghanguskan TKK KSPA UNJ dan rumah warga sekitar. Menurut warga sekitar, kebakaran ini terjadi karena ledakan gas dan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 siang hingga petang. Kebakaran ini memakan sekitar 400 rumah warga setempat. Berikut wawancara kami dengan korban dari kebakaran dan wawancara kami dengan salah satu pengurus KSPA UNJ. Penyebab kejadian dari kebakaran ini apa? Penyebabnya dari kompor. Kronologis kejadiannya gimana ya? Kejadiannya di RT 11. RT 11. Kebakaran ini menghabiskan berapa rumah? 400 rumah. Untuk warganya sendiri? Di Ruko Grand Boutique, untung aja lah bulan dia mau. Kedepannya dari KSPA UNJ sendiri apa ya kak? Untuk kedepannya anak TK-TK kami akan melakukan pembelajaran dulu di Balai Bandama. Tapi selanjutnya kami akan melakukan pembangunan lokasi ini. Banyak kerugian yang dialami oleh warga setempat. Salah satunya yaitu siswa dari TKK KSPA UNJ tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dikarenakan sekolah, buku-buku, serta pakaiannya yang telah terbakar habis. Bagi pemirsa yang ingin berdonasi kepada korban dapat mendatangi Sekretariat KSPA UNJ di Gedung G, Lantai 1, Ruang 102, Universitas Negeri Jakarta, Kampus A, atau bisa transfer ke rekening dengan nomor 002110161003573 atas nama Wahidah Sekar Arum Maftuhah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Ari Cnistiana Hidayat dan segenap kru yang bertugas Sigma TV melaporkan.